Warga Gang Kenanga RT 02 RW 03 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi digemparkan dengan meninggalnya seorang janda penjual lotek Rabu siang di dalam rumahnya. Korban bernama Ilah Darmilah, 56 tahun, ditemukan tewas oleh anak keduanya. Rabu siang, warga Gang Kenanga RT 02 RW 03 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi digemparkan dengan ditemukannya seorang warga yang tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Ratusan warga sekitar berkerumun di sekitar rumah korban. Warga penasaran dengan peristiwa yang menimpa janda tiga anak tersebut. Pihak Satreskrim Polres Cimahi beserta unit Inafis pun datang ke TKP. Dari tempat kejadian, polisi melakukan olah TKP dan menemukan sejumlah barang bukti berupa pisau dapur yang digunakan pelaku yang masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Menurut tetangga korban, sekitar pukul 10 lebih 30 menit, dirinya sempat mendengar teriakan minta tolong. Namun dirinya tidak menduga itu merupakan teriakan Ilah. Kan sini kan rumah di belakang, jadi kedengeran. Ada yang tolong-tolong, ya. Tolong-tolong apa? Nggak tahu kakaknya, nggak tahu yang meninggalnya, tah. Pas nggak ada tolong-tolongan, warga langsung beraksi ke dia, tebu atau apa? Nggak langsung ke sini. Aku nggak biasa. Ke depan, gitu, ada di kirain ada yang berantem. Jam berapa itu tadi? Jam 11, lebih 5. Kasatreskrim Polres Cimahi AKP Reza Arifian mengatakan, dari hasil olah tempat kejadian perkara, ditemukan barang bukti yakni pisau dapur yang diduga digunakan pelaku saat melakukan kekerasan terhadap korban. Barang berharga milik korban yang hilang yaitu kalung, cincin, dan gelang emas. Kondisi korban saat ditemukan terluka tusukan di perut dan kepala. Sudah tergeletak di dapur dengan bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa. Kemudian kami mendatangi TKP, kemudian kami cek ternyata memang ada dugaan kekerasan terhadap korban ini. Jadi bang, hasil olah TKP awal? Ya, hasil olah TKP awal kami dapatkan bahwa ada beberapa barang, yaitu berupa perhiasan dari korban yang hilang. Untuk tindakan selanjutnya, kepolisian masih mendalami dan mengumpulkan beberapa orang saksi. Hingga Rabu sore, kepolisian masih menunggu kedatangan tim K9 dan anjing pelacak guna mengendus jejak pelaku yang diduga beraksi seorang diri. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV.